Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stefan Hedi. Dan pada kali ini teman-teman, kita bakalan coba lagi guys ya, untuk kembali game dari Bakso Simulator ya, di versi 0.9. Nah, untuk di versi ini itu ada beberapa hal yang menarik banget yang akan gue bahas ya. Sama kita bakalan coba untuk menyelesaikan beberapa side quest baru. Jadi ini bukan quest utama, jadi ini lebih ke quest sampingan aja ya. Oke, kita langsung aja kita play. Jadi di sini di versi 0.9 guys ya. Nah, gini ya. Dan sini kita akan cek dulu papan pengumuman ya. Jadi kita kira ada apa aja sih yang baru, Bang? Oke, jadi yang pertama ini ada side quest ya. Jadi sini kalau kita cek guys ya, di sini ada 2 side quest baru. Jadi sini bukan quest utama, tapi memangkan ini side quest yang dimana nantinya kita bakal dapetin sesuatu nih ketika kita menyelesaikan misi-misi ini ya. Dan juga nantinya ada toko baru dan juga ada pajet bintang. Nah, pajet bintang ini gua enggak tahu sih guys ya, nanti ini fungsinya apa gua belum tahu sih ya. Cuman awal-awal kita bakalan coba bahas dulu ya. Jadi kira-kira ada toko rahasia baru apa di game Bakso Simulator. Oke, kita bakalan coba ke sini guys ya. Lokasinya tuh di sini ya, di belakang rumah ini guys ya. Nah, lokasi itu di sini. Kita akan coba lihat di kiri dan di kanan ada sesuatu yaitu ini guys ya. Ada beberapa merchandise atau boneka-boneka gitu lah ya dari YouTuber-YouTuber yang mainin game Bakso Simulator. Ya, ini guys ya. Ini beberapa YouTuber. Dan sini kalau kita lihat sini ada ya, gimana ya rasanya mendapatkan hadiah utama dari Urchat. Jadi mungkin aja kalau kita kasih hadiah utama ke dia, nanti kita bakalan dapat nih guys ya, beberapa item rahasia di sini ya. Mungkin aja gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua ini guys ya. Di sini kalau kita lihat ya, di sini tuh ada kayak semacam kayak panjat pinang gitu guys ya di taman ini ya. Nah, sini ya. Cuman sini gue masih belum tahu. Mungkin aja ini nanti bakalan ada update kali ya. Di tanggal 17 mungkin kita bisa mainin pajak pinang nih. Nanti kita dapat item yang bagus ya di sini ya. Ya, mungkin aja kayak gitu sih ya. Nanti kita tunggu aja deh untuk update selanjutnya ya. Oke, jadi untuk yang sekarang kita bakalan coba untuk menyelesaikan misi dari tukang gergaji kayu dulu ya. Oke, let's go. Kita coba ya. Kita bakalan temuin dia ini bisa di siang hari dan juga di malam hari. Gitu ya. Oke, kita akan coba aja. Jadi kira-kira nanti apa guys ya yang kira-kira kebuka nanti setelah selesai misi dari side quest si tukang gergaji ini ya. Oke, di sini ya. Lokasi sini ya. Bukan. Di sini ya. Di UD Kang Kayu. Nah, itu ya. Si Pak Ut ya. Namanya Pak Ut. Oke, kita langsung aja. Kang Tukang Kayu. Oi, Dek, bisa bantu Om enggak? Jadi beberapa saat lalu, saat Om sedang beres-beres barang, Om baru nyadar kalau ada satu gergaji Om yang hilang. Bisa bantu cari gergaji yang hilang itu gak? Om lupa, tapi terakhir kali gak pakai kapan. Tapi yang pasti sedang memotong sesuatu kayu. Oke, jadi tugas kita adalah mencari gergaji yang hilang. Oke, nah sini kita akan coba cari guys ya. Kira-kira lokasi ini kalau gak salah di dari sini nih. Di dekat-dekat daerah Luxury guys. Bentar ya, mungkin gue bakal skip dulu. Dan mungkin aja ini kayak sih random gak sih kayak sih ya. Coba ya, sebentar guys ya. Oke, kita udah sampai sini guys ya. Emang iya ya? Gergaji. Kayaknya random ya. Lokasi itu kayak random banget deh. Gergaji. Oke guys, jadi di sini ya. Ternyata gue keliling-keliling. Jadi ternyata kita ketemu di sini ya. Gergajinya yaitu di pohon yang ada ini ya. Dimana sini ada gergaji nyangkut di sini ya. Kita ambil dan kita akan coba kasih ke ini guys ya. Ke apa sih? Ke tukang gergajinya lah. Oke. Jadi ternyata lokasi di situ ya, di pohon yang nyangkut itu ya. Jadi bekas dia kerja mungkin dia lupa bawa pulang guys, si tukang gergaji ini ya. Oke. Udah tutup dan malam hari nanti gua akan skip dulu ya. Oke, kita akan coba kasih dulu. Kita kasih ya. Oke. Wah, makasih banyak ya, Dek. Bisa aja ketemu ini gergaji. Pas banget, soalnya Om lagi mau testing produk baru. Produknya itu tas nih. Produk pinnya sudah siap, tapi perlu dikasih di kantor wali kota. Boleh bantu bawain ke sana nggak? Om mau siapin tokonya dulu. Oke, kita bakalan coba ke kantor wali kota, guys ya. Let's go. Tapi sama itu gua akan coba ini dulu deh. Kita sambil farming juga ya. Jadi biar gak buang-buang waktu guys. Bentar ya.
Oke, jadi tugas kita sekarang kita bakalan coba ke kantor wali kota ya, buat dapetin surat legalisasi guys ya, untuk blueprint ya pokoknya ya. Oke, kita akan coba ke kantor wali kota. Mungkin aja kita bakal ketemu lagi ya sama si tukang gergaji ya, atau mungkin kita ketemu sama si bapak wali kota ya. Oke, kita masuk. Terus di mana ya? Oh ini guys, si bapak ini ya yang pakai dua monitor bekerja. Surat dari tukang kayu. Sebentar, saya cek dulu. Baik, saya sudah cek dan saya terima ya. Tidak perlu ada bayar ya. Masa iya pemerintah ngerepotin warganya. Tolong kabarkan ke tukang kayu kalau sudah boleh dijual blueprint barunya ya. Terima kasih. Oke, kita bakalan coba balik lagi guys ya ke tempat tukang kayu. Dan kira-kira ada blueprint apa nih guys ya? Apakah nantinya gerobak kita bisa jadi pesawat? Gerobak kita bisa jadi pesawat nih ya. Bisa terbang. Ya kali. Oke, kita coba nih ya. Tukang kayu ini ya. Tukang kayu ya. Oke, let's go. Oh, sudah diterima sama kantor balik kota ya. Baguslah, kalau begitu terima kasih ya telah bantu om. Oke, apa yang kita dapetin? Oke. Oh, jadi kita dapat yang baru guys ya, yang dimana kita bisa tambah kapasitas stok gerobak ini ya. Dan juga menambah kapasitas tas. Kita akan coba beli ya. 3, 2, 1, 5. Ini kalau kita lihat, ini ada 6 guys ya. GG Gaming guys ya. Jadi itu ya hasil dari dimana kalian bisa berhasil untuk menyelesaikan misi dari si bapak tua ini ya, yang tukang gergaji ya, yang dimana kalian bisa upgrade gerobak kalian, upgrade gas, sama juga upgrade tas. Jadi amazing banget ya, berguna banget guys ya untuk kali ini ya. Oke, jadi untuk kali ini sampai sini dulu video kali ini. Nanti kita bakal coba untuk menyelesaikan misi dari siapa namanya itu? Si Mr. X ya. Oke, di video selanjutnya, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. And ada lagi di video selanjutnya lagi ya. Kita bakal coba untuk menyelesaikan misi dari Mr. X. Oke, thank you and dadah. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame.